Dan usaha untuk membudayakan norma baru di kalangan rakyat kita adalah tugas dan tanggungjawab setiap daripada kita. Kementerian Kesihatan telah memberikan penekanan terhadap pelaksanaan CAPP, iaitu cegah, amal, patuh dan pantau kepada masyarakat dalam usaha kita untuk memperkasakan program pengurangan risiko daerah DRRP COVID-19 ini. Kempen CAPP ini adalah hasil kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri untuk mengekang penularan COVID-19 di dalam komuniti. Selain itu, aplikasi Sejahtera yang ringkas dan padat telah pun menjadi platform untuk memudahkan kita menangani wabak COVID-19 ini. Setakat ini, seramai 6.5 juta pengguna telah pun memuat turun aplikasi setakat ini. My Sejahtera terbukti berkesan untuk menjejak kontak rapat pesakit COVID-19. Dan justru saya menyeru agar rakyat Malaysia untuk memuat turun dan memanfaatkan aplikasi ini dengan sebaik yang mungkin. Pematuhan kepada SOP yang sedia ada perlu diperluaskan lagi. Kita perlu sentiasa berwaspada untuk nak mengelakkan daripada wujudnya kluster-kluster baru yang menyebabkan peningkatan kes-kes positif COVID-19 di negara kita. Justru kesedaran kawalan kendiri yang tinggi, baik di tempat kerja, tempat-tempat awam, tempat ibadat maupun di rumah, perlu ada pada diri kita sepanjang masa. Memang tidak dapat dinafikan bahawa tren peningkatan kes dan pertambahan kluster baru-baru ini berpunca daripada ketidakpatuhan rakyat terhadap SOP.